Sebuah perahu nelayan terbalik setelah diterjang ombak di Pantai Empurancak, Desa Karanggondang, Jepara, Jawa Tengah. Dalam kejadian ini, seorang nelayan dinyatakan hilang tenggelam. Puluhan warga mengevakuasi perahu nelayan usai terbalik akibat dihantam gelombang laut di Pantai Empurancak. Seorang nelayan bernama Bambang berusia 50 tahun dinyatakan hilang. Tim BPBD bersama relawan SAR mencoba melakukan pencarian dengan perahu karet. Namun tingginya gelombang laut menyulitkan proses pencarian. Kepala BPBD Jepara Arwin Nur Isdianto mengatakan kecelakaan terjadi di saat perahu sudah mendekati tepian pantai. Sekitar jam 1 tadi perahu itu dihantam ombak dan terbalik. Kemudian yang satu ABK namanya Pak Bambang sampai saat ini belum ketemu. Alamatnya itu Desa Karanggondang RT 2 RW 9 Dukuh Balong Arto. Sedangkan nahkodanya Pak Sugeng umur 35 tahun, alamat RT 1 RW 9 Karanggondang Dukuh Balong Arto. Selamat sampai darat dengan